kok ngeri kali nih nenek-nenek diperkosa sama begal habis itu dituntut minta kawin kawinin nenek-nenek itu ya ampun ada-ada aja lah eh udah jam ber Rom Roma nggak kerja kau Rom eh iya bu ini mau berangkat kerja Roma bu udah makan kau Rom udah bu enak kali masak nih bu hari ini Ya kan biasanya juga enak sih Rom Kok baru kali ini aja kau bilang enak Udahlah pergi sana kerja hati-hati Iya Bu Ya udahlah Rom pergi kerja ya Bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh eh Rom Teringatnya masalahmu sama si Bordir itu kayak mana? Udah Bu Udah aman Bu Alhamdulillah Ih seneng kali Bu dengarnya loh Jadi Mama Roma kayak mana? Ya gitulah Bu Yang pasti udah aman itu semua Bu Kalau gitu Roma pergi kerja dulu ya Bu Assalamualaikum Iya, waalaikumsalam. Senang kali aku kok udah kayak gini ya. Tapi si Pordil ini kok nggak ada cerita cerita dia. Pokoknya aku harus jadi orang yang positif, ya. Aku harus memperbaiki diri. Pokoknya aku harus bisa masak. Biar jadi menantu kebanggaan lah sama mertua aku nanti. Bisa masak, bisa nyuci. Pokoknya aku harus bisa semua semuanya biar orang nggak bisa meremehin aku ya kan jadi besok besok enak dia gak diremeh-remehin lagi aku Ahem. eh iya udah datang dia kayak gini kan enak abang nengoknya mau pergi kerja adik ceria jadi makin semangat abang kok mau pergi kerja adik kayak gini eh, dia bisa aja lah. jadi malu Kayak gitu. Tadi adik kenapa? Kok abang tengok dari jauh adik cerita-cerita sendiri? Ngomongin apa adik? Enggak ada loh, cuman ngomong-ngomong aja, ngomong-ngomong sendiri. Karena awak kan pengen jadi menantu idaman, jadi ya harus merubah diri lah, jadi lebih baik kan, lebih rajin, menyayangi calon suaminya. itu pasta, itu nanti kan. Ih, eh, seneng kali abang ya, dengarnya lah. Tapi dek, abang nggak mau adik berubah itu jadi yang bukan diri adik sebenarnya. Adik kalau mau berubah itu jangan karena mama abang, tapi karena diri adik sendiri. Iya loh, adik kan berubah kan untuk kebaikan adik diri sendiri juga kan, kayak biar jadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, sama untuk ya jadi hubungan kita juga langgeng kita gitu kan untuk kebaikan hubungan kita juga. Makasih ya dek, ya udah kalau kita mau pergi kerja dulu ya, baik-baik di rumah. Ya hati-hati ya. Iya mau pergi. Tium lah dulu. Hih. Siapa yang ngajarin adik kayak gitu? Enggak, sama yang aja, ya sama adik Sama Piggy ya, hati -hati Yaudah, ya. ya. ya tia, Yo, tia. Assalamualaikum Waalaikumsalam uh. Ih, becek semua, becek kawat Wati ini kemana ya? Nggak pernah nampak lagi Biasanya tempat si Yani deh jam-jam segini Mantar makanan pun nggak pernah lagi deh ke rumahku Apa sakit dia? Kena DBD Panggil aja lah dulu Iya, hilang juga lah penat nih selesai masak Santai, esok mau masa apa lagi lah aku. Uang pun tinggal seratus ribu. Hmm, tak payahlah. Yang penting bersyukur saja setiap hari. Kawati, oh itunya dia tiduran. Kawati, hah, apa halah suami datang ke sini? Apa sum? Kau dari mana aja sih Kak Wati? Rumah kau tiap hari tutup, pintu udah berapa minggu kok nggak nampak. Kok kenapa? Sakit. Kenapa kau nungging-nungging tadi tidur? Bayan kau. Ih, Cakap kau, Sum. Tak elok sangatlah macam tu. Bilangin aku penyakit ambian. Ih, metamik, dijauhkanlah aku dari penyakit macam tu. Tapi tak tahulah, Sum. akhir akhir ni, rasanya penat sangatlah hidupku. Apa yang kau ngomong kayak gitu? Namanya kehidupan. Pasti semua ada cobaan. Penat segala macam. Kalau nggak kuat, kau mati aja lah kau dah. Astagfirullahalazim, Buruk sangatlah cakap kau tu, Sum. Tak baik macam tu. Karena penat nila, aku berusaha untuk di rumah saja, merilekskan pikiranku, mendekatkan diriku pada yang maha kuasa, dan banyak-banyak berzikir Sum. Baguslah kau kayak gini, Kak, berkurung diri, mendekatkan diri sama Tuhan, daripada kau berkeliaran, dapat-dapat gosip, nambah dosa kau, ya kan? Eh, eh, Sum, eh, uh... Bentarlah ya, aku nak mau melanjutkan amalan-amalan dulu, ya. <tuk> Koperasi Bu Wati. Kayak mananya Ibu Wati ini? Udah sebulan nunggak-nunggak terus. Badan makin gemuk, cicilan gak dibayar-bayar ya, Bu ya. Hah? Kau ngomongin aku, Bang? Loh. Bu Watinya mana, Bu? Hah? Kakak Kak Wati? Gak tahu aku, Bang. Aku pun lagi manggilin dia, kayaknya udah berangkat deh ke Malaysia, Bang. Walah, oh, pergi pula Ibu itu ya nggak ada dititipkannya duit sama ibu mana ada bang aku dititip-titipin duit orang aku juga cari pinjaman kok pinjam apa bang ada boleh bu, bu ibu mau pinjam pula kalau mau pinjam ke kantor aja lah bu oh sombong kali lah laki si cowok ini berarti ini alasan Kak Wati nggak keluar keluar takut dia ditagi kooperasi hmm. eh sum uh, siapa lah tadi yang datang uh, Aku lagi baru selesai lah ngerjakan amalan nih. Hmm, amalan amalan pet orang, kau menghindar dari kooperasi. Kau, Kak Wati, astagfirullahaladzim, kejam sangatlah cakap Sumiati ini, tapi sudah pergi kah? Abang tuh, alhamdulillah, Lepaslah Aku tak bayar hari ini, buka lagi lah pintu nih. Pas kerja, orang ramai ya, semoga orang lah. Pen petuk Tempat si bordir aku dulu penasaran kali aku sama ceritanya. Kata si Romo udah selesai. Tapi penasaran kali aku sama ceritanya. Assalamualaikum bu. Loh mau kemana bu? Eh, bu, waalaikumsalam. Mau ke mau ke kede bu. Ibu mau kemana? Yo Rene. Nanti mene coba. Boleh kan? Ya ampun, Bu. Kok gitu sih ngomongnya? Ya bolehlah. Kok kepajak jangan kayak gini? Kenapa? Isanya? Alah, udahlah. Ini masih Hati, bisa tau. lagi dinaikkan ini. kayak jangan, jangan. Nanti seksi kali. Loh, apa? Eh, itu siapa, siapa itu? itu? Yang ngobrol sama Kak Mumu. Kayak Mama Eba Roma, loh. Loh, itu Mamanya si Roma? Iya. Ngapain Mamanya datang ke tempat si Mumu? Gak tahu, loh. Ngapain dia, ya? Aduh, ngapain repot-repot sih, Bu? Bawa-bawa buah segala. Kok lah, ganyang-ganyang ya <laughs> wes, yuk, yow, ya masuk, yuk. Ya. Masuk orang itu, Is. Yow, penasaran kali aku nyeritain apa orang itu ya, Is? Apa mau ngebahas tentang si bordir lagi? Enggak tahu aku. Mumpin kita yuk, Is, di dekat itu bunga-bunga itu. Kan enggak ketahuan aku. yuk, penasaran Ay, juga aku kan. Sekarang... Romanan di, Bu. Apa wes lu mau kerja? Udah pigi, Bu. Dari tadi udah pigi. jadi gini loh bu aku ke sini itu mau minta maaf sama ibu soal yang kemarin soal pemikiran aku tuh yang terlalu keras gitu loh ya nggak apa apalah bu ah, jadi ibu udah ngasih restu sama si bordir Rama Roma ya ngono lah bu Aku juga kesini mau minta maaf sama si bordir itu. Soalnya aku kan udah mandang dia sebelah mata. Oh, udah Alhamdulillah Bu, akhirnya pintu hati Ibu terbuka ya untuk si Bordir. Senang kali loh aku dengarnya. Alhamdulillah udah direstui sama mamanya loh Iya betul loh, senang kali aku loh. Eh, apa aku bilang aja aku panggil si Bordir sekarang? Alah bentar lah nanti dulu. Yang nguping dulu kita ya. Hmm. Eh, ngapain orang itu? Jadi kemarin itu Roma tuh udah cerita semuanya bu Tentang si bordir ini Dia cerita tuh kalau bordir itu perempuan yang baik Pengertian, pekerja keras Pokoknya aku tuh kalau dengerin Roma cerita kayak gitu tuh Tentang si bordir kok jadinya maknyes gitu loh hatiku Ada apa? Ah, ah, Ih tadi inilah oh. ngegetin aja Siapa itu? ketahuan kan? Enggak ada kamu si Tati ini. udahlah kalian masuk aja ke dalam biar aku mangkasi botnya. Ini belanjaan ya. Udah tinggal. Ada ada jalatin kasih si Isaya si Tati inilah. Ngapain kalian di situ? Inilah kak si Tati. Orang aku mau lewat dari sampingnya tadi. Dikejutin ya pakai muka dia yang serem ini. Orang kalian eneng-eneng ae. Sinilah duduk biar rame-rame kita di sini duduk ngobrol-ngobrol. Enak nang kene ya, Bu ya. Tetangga rame. Gak koyo aku neng kaya aku nengkono kono, gak eneng tetangga. Oh iya, kami di sini rame, Bu. Rame kali pun sampai bising. Kalian ngapain lagi di situ? Sinilah duduk. Iya lo, Kak. Ibu udah lama nyampe. Siapa ibu ini, Kak? Inilah Mamak si Roma, Ti. Oh, pantaslah kau, Is. Enggak, pantas lo mirip sama si Roma Mamanya iya, Roma ya? Iya, betul kan Ya iyalah mirip Namanya juga anak saya lo Bu Biye Bapaknya ganteng Mamanya cantik Ya anaknya juga ganteng Mama Bang Roma, tempatmu Iya lo Bor Makanya aku buru-buru lari ke sini ngabarin kau betul lah ini ah. Kayak mana aku ya? Kayak mana? Gak usah kayak mana-mana lah. Kau ya udah biasa aja kayak gini. Kan udah direstuin. Mana pula ah? Kau? Dengar kau rupanya? Dengarlah aku. Orang dia cerita kok sama kamu di situ. Kami ngeten, ngintip kayak gini mendengarkan di situ. Katanya dia merestuin hubungan kau sama si Roma. Berarti kan kau udah tahu kau aja gak cerita sama kami. Mungkin takut sebenarnya. Cuman... Eh, kayak deg kan aku. Apa kita kesana sana aja dandan dulu ya? Eh udah nggak usah dandan dandan, udah kau cantik apa adanya udah kayak gini aja kau. Yang penting kan udah restuin, udah tutup pintu mau ayo, ayo pergi kita. Ayo, pergi sekarang. sana. Udah tutup gitu aja ya, ayo ayo ayo. Iya loh bu, si Bordir itu baik kali dermawan, suka berbagi. Dia itu dulu sama aku sama itu tukang botol, tapi itulah dia yang agak sukses duluan. Aku belakangan. Ini ke rumah kontrakan dia ini bu. Terus terus bu, apa meneh? Ya gitu lah bu, usaha dia itu loh bu, perjuangannya si bordir itu luar biasa kali. Ibu tengoklah sekarang ha, itu banyak. Dia pun dermawan kayak dibilang si Tati. Memang usaha itu nggak mengkhianatin hasil bu. Iyo iyo, aku ngurung ngono nih iku jadi terharu. Roma lo, nggak pernah cerita sama aku. Ya ibu tahu sendirilah si Roma anaknya kayak mana, pemalu kan? Mana mau dia cerita cerita ah iya sih bu, betul dan dibilang kak Mumu. Jadi di ceritanya ibu udah ngerestui hubungan mereka. Ya kayak gitulah. Kalau dibilang sudah ya, ya sudah. Saya sudah merestui. Tapi ada yang saya mau tanya. Katanya tuh saya dengar si bordir itu orang tuanya udah nggak ada ya. Gitulah bu, si bordir itu orang tuanya dua-dua nggak -dua ada loh bu. Adapun adiknya itu pun jauh nggak tinggal sama dia. Oh iya tapi walaupun dia cuma punya adik satu dia kan juga punya keluarga yang lain ya kan kayak ibu-ibu ini adik-adik ini tetangga di sini kan udah kayak keluarganya dia juga ya kan assalamualaikum lo di sini klien kak eh ibu anak wedokku ibu nyelok maaf ya ya iya ibu nggak salah kok makasih juga udah kasih restu untuk hubungan kami ya bu ya iya ibu restuin semoga kalian tetap baik baik aja ya dan semoga sampai ke jenjang yang lebih serius lagi iya bu makasih ya bu ya ya udah yuk kita duduk duduk, duduk iya ya. bu Selamat ya, Bor. Seneng lo kami nengok ya kayak gini. Iya, kok jangan nangis-nangis lagi, Bor. Uh, jadilah kita ini makan daging, tunangan. <gak> Cuma... Ada orang, ada orang tua. maaf Mula... ya Bu. Gak ada loh, cuman ngomong-ngomong aja kayak ngomong sendiri. Pokoknya harus bisa bikin Mama senang. Namanya kan kalau menantu kan harus dari mantan Salam... <gak> <gak> Ya Allah, astagfirullahaladzim jelek sangat lah doa kau Sum Tapi mau gimana lagi ya? Aku tak lupa Gak, tak, aku, aku, aku. Oleh ini. Oleh karena itu. karena itu. Gitu ya nanti.